Baru-baru ni, Realme mengeluarkan peranti terbaru mereka iaitu Realme 5 Pro. Dan kali ni, Realme mengeluarkan satu lagi peranti terbaru mereka dalam kelas mid-range iaitu Realme XT. Jadi, kenapa Realme mengeluarkan Realme XT dan apa yang best sangat tentang Realme XT ni? Assalamualaikum dan hai. Jadi, untuk video kali ni, saya nak buat review tentang Realme XT. Jadi, jom kita mula. Realme XT ditawarkan dengan dua jenis warna-warna, iaitu yang saya pegang sekarang ni ialah warna pearl white dan juga satu lagi ialah warna pearl blue. Takat ni dalam market Malaysia, Realme XT merupakan peranti terbaik dalam jenama Realme. Jadi sebelum saya menilai dengan lebih lanjut tentang Realme XT, apa kata kita tengok dulu spesifikasi asas Realme XT. Jadi saya akan mulakan review ni dengan melihat skrin peranti Realme XT ni. Kalau anda tengok peranti ni, dia ada skrin 6.4 inci Super AMOLED. Sebelum ni saya guna Realme 5 Pro, yang mana Realme 5 Pro tu dia ada 6.3 inci IPS LCD. Bila saya berubah kepada Realme XT, saya tak boleh move on dengan dia punya skrin AMOLED tu. Kalau anda tengok skrin AMOLED dekat Realme XT ni, memang anda akan lihat dia punya warna tu memang kena lah, dan juga dia memang sedap mata memandang. Macam inilah kita nak dalam peranti mid-range. Kalau anda tengok rekaan Realme XT, dekat bahagian depan dia ada skrin Super AMOLED dan juga dia punya notch ni ialah mini drop notch, bukan water drop notch. Yang mana water drop notch tu dia besar, mini drop notch tu dia kecil sahaja dekat bahagian skrin. Untuk bahagian belakang dia ada quad camera, dan yang paling best, yang paling saya tengok memang cantik lah dia punya warna belakang ni. Yang saya pegang sekarang ni ialah warna pearl white. Dia ada satu lagi iaitu pearl blue, yang mana saya tak sure lah pearl blue tu warna dia macam mana. Tapi untuk warna pearl white ni, dia punya warna tu kalau anda boleh tengok memang betul-betul macam warna pearl. Dan apa yang menarik tentang Realme XT ni ialah dia lebih nipis sedikit berbanding dengan Realme 5 Pro. Jadi dekat bahagian atas kita ada mic, dekat bahagian kiri kita ada SIM slot, yang mana SIM slot ni menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Kemudian kita ada volume button. Dekat bahagian bawah kita ada speaker dengan Dolby Atmos. Kemudian kita ada port USB Type-C, kita ada mic dan juga headphone jack. Dekat bahagian kanan kita ada power button dengan kekemasan berwarna emas. Dekat bahagian depan kita ada screen 6.4 inci Super AMOLED dengan speaker. Dekat bahagian belakang kita ada quad camera 64 megapiksel untuk kamera utama, kita ada 8 megapiksel diikuti dengan 2 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kita juga ada rekaan hyperbola dekat bahagian belakang berserta kaca dengan ketahanan Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau anda tengok dekat bahagian belakang ni ada Corning Gorilla Glass 5 berserta kat bahagian depan. So kalau anda mencari sebuah telefon yang tahan lasak, ini mungkin jawapannya untuk anda. Dari segi prestasi, Realme XT ada 8GB RAM, 128GB memori. Dia menggunakan Snapdragon 712 yang mana samanya macam Realme 5 Pro. Dari segi prestasi memang dia tak ada beza pun dengan Realme 5 Pro, tapi kalau anda nak multitasking memang tak ada masalah lah. Tambah-tambah untuk penggunaan media sosial lagi smooth. Setakat ni saya multitasking 2-3 aplikasi, tak ada masalah, dia tak restart. Bagi saya ianya sesuatu yang bagus untuk anda yang membuat kerja berat di sebuah peranti. Tak lupa juga, Realme XT menawarkan UFS 2.1 untuk transfer data yang lebih laju. Dari segi gaming untuk Realme XT ni, dia tak ada beza juga macam Realme 5 Pro. Kalau anda main Mobile Legends dengan high graphic, dia tak ada masalah. Kalau anda main PUBG Mobile pun tak ada masalah. Kalau anda main COD Mobile pun ada masalah sedikit. Masalahnya terjadi bila setting anda terlalu tinggi, yang mana anda akan nampak sedikit lagging ataupun frame drop dalam masa 1-2 second. Dia tak lama sangat pun. Tapi masalah tu taklah terlalu kritikal untuk sebuah peranti mid-range. Dan mungkin anda tertanya-tanya, adakah peranti ni cepat panas? Jawapan saya, tak terlalu cepat panas, dan dia punya kepanasan tu lebih sedikit berbanding dengan Realme 5 Pro. Kenapa dia sedikit panas berbanding Realme 5 Pro ialah sebab belakang dia ialah kaca. Bila kaca, dia lebih panas berbanding dengan plastik. Jangan risau, dia bukanlah panas melampau. Kalau anda main game tu masih lagi selesa lah, jangan risau. Apapun, overall untuk gaming memang saya puas hatilah untuk Realme XT. Dari segi bateri, Realme XT dia ada bateri berkapasiti 4000 mAh. Untuk kegunaan sosial memang bagus, boleh bertahan sehari tu tak ada masalah. Untuk gaming pun tak ada masalah. Cuma dia akan cepat drain kalau anda guna high graphic setting. Tapi itu pun bukan masalah yang besar.
Sebabnya ialah Realme XT menawarkan fast charging Vogue 3.0, yang mana anda boleh charge phone anda Realme XT ni dalam masa 30 minit, 50%. Jadi untuk bateri test, saya main COD Mobile dengan grafik paling tinggi, saya dapat penurunan sekitar 15%, ya, yang mana bagi saya itu masih lagi normal dan sangat bagus. Dan sesuatu yang paling bagus untuk peranti mid-range, dia menggunakan USB Type-C. Jadi Realme XT dia ada quad kamera, yang mana kamera utama dia ialah 64MP, diikuti dengan 8MP untuk ultra wide, 2MP untuk macro kamera dan juga 2MP untuk depth sensor. Jadi ini merupakan peranti pertama mid-range Snapdragon yang menggunakan kamera 64MP. Tiga benda penting yang saya suka dengan kamera Realme XT ni ialah dia punya 64MP, dia ada nightscape yang paling padu dan juga yang paling best sekali lah portrait mode dia. Kalau anda tengok 64MP dekat Realme XT ni memang detail, agak bagus. Dan tak terlepas, benda yang paling saya suka sekali dekat kamera Realme XT ni ialah dia punya portrait mode. Boleh saya katakan ini ialah peranti portrait king dalam kelas mid-range. Kalau anda tengok dia punya kawasan nak blur dan juga kawasan yang nak pop up objek tu memang sangat kena. Untuk anda seorang peminat portrait, mungkin ini peranti terbaik untuk anda. Satu lagi benda yang saya sangat suka ialah mode nightscape dia, yang mana nightscape dia memang bagus. Untuk tanggapan malam, memang dia menawarkan sesuatu yang lebih menarik daripada peranti-peranti lain. Saya ada test juga macro camera. Saya pernah test dekat Realme 5, dekat Realme 5 Pro dan juga Realme XT. Tapi bagi saya, macro camera untuk Realme XT ni pun lebih kurang sama je macam dua peranti lain tu. Kalau anda peminat ultra wide, peranti ni menawarkan ultra wide yang agak bagus bagi saya, yang mana bagi saya memang menarik dia punya ultra wide tu. Dia ada rakaman video 4K, yang mana 4K dia tak support EIS. Kalau anda nak guna EIS, anda perlukan rakaman 1080p 60fps ataupun 30fps. Rakaman dia memang stable habis, walaupun ada goyang-goyang sikit pun anda takkan perasan dan dia kurang noise. Realme XT menawarkan in-display fingerprint, yang mana anda boleh unlock peranti anda di bahagian screen. Tak lupa juga Realme XT menawarkan face unlock, yang mana face unlocknya sebenarnya lebih laju berbanding dengan fingerprint sensor. Kadang-kadang saya nak buka peranti ni, saya tak sempat letak jari dekat screen, dia dah tak buka dah sebab dia punya face unlock tu sangat pantas. Kesimpulan saya tentang Realme XT ni ialah dia ialah sebuah peranti penambahbaikan daripada Realme 5 Pro, yang mana menawarkan ciri-ciri premium berbanding dengan Realme 5 Pro. Kalau anda tengok, dia menawarkan screen Super AMOLED, kemudian dia ada tawarkan juga speaker yang lantang dan juga ada Dolby Atmos. Kamera belakang 64MP yang sangat menarik, kemudian kita ada portrait mode yang paling padu dalam kelas mid-range dan juga dia punya nightscape yang paling best. Bagi saya, Realme 5 Pro tu ialah sebuah peranti mid-range dari Realme yang terbaik, dan untuk Realme XT, dia ialah sebuah peranti premium dari Realme yang sangat bagus dan sangat menarik. Jadi kalau anda inginkan ciri-ciri premium, saya sarankan Realme XT. Jadi apa pendapat anda tentang Realme XT? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.